Ya, assalamualaikum. Okey, ini saya tunjuk cara macam saya nak siang siput ni. Okey, mula-mula sekali siput yang kita dah keluarkan daripada plastik tu dia akan ditanam macam ni lah. Apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan dalam bekas dan letak air. Kita bagi dia bertakung macam tu dulu. Kita letak air. Okay, dah penuh. Macam tu. Kita ambil daun pisang ni. Ha, kita cari-carikan. Masuk dalam ni. Okay. Ambil je lah semua. Sudah. Okay, tambah sikit air lagi. Bagi dia penuh. Okay, tu juga air bertakung ni sebab apa? Sebab dekat siput ni ada banyak lumpur-lumpur yang melekat ni kan. Ha. Kalau kita terus tapis dekat sini, lumpur tu tak hilang. Jadi kita kena biar dia ni tutup air. Okay. Kita ramas dia, pusing-pusing bagi dia punya lumpur tu tanggal daripada siput tu. Kita kurangkan sikit air. Banyak sangat pula. Okay, boleh tengok air tu. Ha, nampak tu. Keruh. Kita buang sikit air dia, buang dah air dia. Dan kita akan gantikan sikitlah dengan air baru. Allah, macam tu. Dia punya kita rasa sikit tu. Ada lagi lumpur lagi sikit kat sini kan. Kita tak makan ni. Kita rasa sikit tu. Kita buat sekali lagi. Pastikan dia punya lumpur tu betul-betul hilang. Tak ada balik air. Kemudian masuk balik. Tengok air basahan kedua ni dah tak sekeruh air basahan pertama tadi lah. Sikit-sikit je. Kita basuh balik ni. Lekas ni. Kita letak balik siput ni semua. Okay. Okay, tengok ni dia punya, saya kira dia punya lumpur dah tak ada ni. Ha, ni kini kena kita lalukan air ni. Tengok eh, kita ambil ada lumpur tak. Ada tak ada lumpur lah. Dah bersih dah. Jadi kita boleh lah kita basuh ke pampian kat atas ni. Dan kita asingkan. Asingkan ni dekat tempat yang kita nak masak ni. Okay, sama cuba. Bye. Okay, siput ni lepas kita siang tu kita kena potong ni. Ha, potong belakang dengan lebih kurang 3 macam tu. Supaya kita nak mudah kita sedut nanti. Jadi kita makan. Ha, lebih kurang macam tu lah. Kita buat sekali lagi, contoh je macam ni. Kita potong belakang ni. Nanti kalau tak potong nanti, kita tak boleh nak sedut siput ni. Tak boleh keluar siput ni. Potong tu jangan terlampau sikit sangat. Jangan terlampau banyak sangat. Okay, daripada potong-potong tu,
kita basuh sekali lagi lah. Dan last sekali kita tapis macam mana. Plastik tapi untuk pastikan ya nasi pun benar-benar bersih lah. Kemudian boleh digunakan terus untuk masak. Okay, sekali sementara nak tunggu masak tu, pastikan bekas kita tutup. Kalau tak, nanti siput tu dia akan bergerak habis satu rumah. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Bye. A few minutes later. Dulu masih berjalan nak kerja, sendiri.